kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat sering kita kedodoran di sini lahan pertanian kita berapa butuh pupuk berapa sering data itu tidak siap dan akurat. Kenapa sensus pertanian ini dilaksanakan, dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan. Dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 ton, 9 juta ton, Itu kan dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak pupuk enggak ada, mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul. Tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh ya, bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton misalnya. Udah rampung. Enggak ada keluhan. Oleh karena itu saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini, dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, Pak, Kepala BPS. Menurut saya juga kelamaan, sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya make, masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap lima tahun lah biayanya juga agak banyak. Berapa sih? Mungkin tiga triliunan saya. Betul, Pak. Tapi penting, bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling terupdate terkini. Sekali lagi, saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini, akurat, dan terpercaya. Dan sensus pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, ternakan, perikanan dan kehutanan, semuanya akan dilakukan sensus di situ. Karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali. Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana. 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Karena apa? Perubahan iklim, karena perang. Sebab itu sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan. Dan ini juga menyediakan lapangan kerja 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29 persen dari total angkatan kerja, banyak sekali. sekali lagi saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini dan saya minta seluruh pemaku kepentingan di sektor pertanian mensukseskan sensus ini yang nanti dilaksanakan dari 1 Juni sampai 30 Juli artinya dua bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya canangkan sensus pertanian tahun 2023. Terima kasih.